Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar sama TKA. Ada yang selamat pagi, Bapak. Lagunya berat itu si Joni. Nah, di sini ada dua bendera. Ada yang tahu bendera apa? Bendera Indonesia sama Malaysia. Alah. Inggris. Ini ada bendera Indonesia dan bendera ini untuk memilih bahasa yang mau kita gunakan. Nah, kita akan pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, sekarang semuanya pencet bendera Indonesia. Dipencet dulu bendera Indonesianya. Cel, bendera Indonesianya dipencet, Cel, yang merah putih. Dengarkan cerita dari komputer Mr. Agung ya. Bermain sambil belajar bersama Daddy. Ayo berteman. Hari ini hari yang asik. Cuaca cerah dan para penghuni bukit ceria sudah merencanakan untuk berkemah di hutan. Mereka semua sibuk berkemas-kemas. Coba kalian perhatikan kegiatan para penghuni bukit ceria siang ini. Mimi sedang asik menyiapkan bekal roti yang enak. Ia juga sibuk menyiapkan gelas dan minum apa. Tidak lupa, ia menyiapkan sebuah kettle dan sedikit kayu bakar untuk penyerap air. Ia akan memanaskan minuman coklat di hutan. Kalau hawa dingin, lalu minum yang panas-panas pasti enak. Ayo, sudah matang lekat yang tepat ya. Gambarnya sudah sama dengan Pak Agung? Sudah. Nah, tapi kita tidak akan mulai di sini. Ya. Sekarang semuanya pencet dulu kotak misteri ini. Wow. Yang warna merahnya dipencet dulu ya. Nah. Di kampungnya siapa ini, Baby ya. Lihat ke depan. Yang pertama kita akan ke rumah Tutu dulu.
si kelinci. Nah, kita akan ke rumah Tutu dulu di sini. Coba dipencet dulu kebun Tutunya. Susun potongan-potongan wortel menjadi bentuk-bentuk tertentu. Sudah sama? Sudah. Kita akan bermain puzzle dulu, ya. Puzzle-nya terbuat dari wortel. Siapa suka makan wortel? Ayo. Oke. Nah, caranya kamu tarik, lihat dari sini. Kamu tarik satu sampai ketemu dulu. Kalau betul dia nempel, kalau salah dia nggak nempel. Tuh, pasti bisa dipindahin. Nah, kalau sudah nggak bisa dipindah, berarti betul. Baru ngambil yang lainnya. Bisa? Bisa. Ayo, silakan dilanjut. Ya. Ayo lanjut gambar yang kedua. Selesaikan. Kalau sudah gambar yang pertama, gambar yang kedua. Pak. Aduh, aduh. Lihat, ini tengah lebah.
sampai kayak Pak Agung berhenti dulu ya. Kalau yang udah ya, tunggu. Kita tunggu temannya dulu. Bawahnya, kamu mulai lagi. Kapan selesainya? Yo, kamu nggak akan selesai dong. Diulangi lagi, ulangi lagi. Tunggu aja, nanti saya tahu. Cuman tugasnya menyusun puzzle aja, nggak diulangi. Bawahnya diulangi lagi, nggak selesai. Temannya udah lanjut nanti. Ulangi lagi, udah selesai. Dicari gambarnya kan cuma yang kecil. Lagi ini dia bareng-bareng nanti sama Pak Agung. Nah sekarang sambil nunggu temannya gambarnya sama, sekarang kita akan belajar tentang panca indera. Ya, musiknya dimatikan dulu. Panca indera. Panca indera itu ada mencium, itu hidung. Mencium wangi, mencium bau-bauan, itu hidung tugasnya. Lalu ada mata, tugasnya apa? Melihat. Telinga, tugasnya apa? Mendengar. Mulut atau lidah? Makan, iya. Pengecap, buat merasakan pedes, manis, asin, itu tugasnya dari lidah. Lalu kulit meraba, yang halus, ya kan? Yang kasar, yang tajam, itu tugasnya kulit. Nah, sekarang kita akan cocokkan nih gambar yang di bawah dengan yang di atas. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari yang ini nih. Melihat. Nah, melihat itu tadi apa? Mata. Melihat ini adalah kegiatannya ini. Ya. Jadi caranya melihat. Dipencet yang lama, kita simpan di bawah baby melihat sarang lebah. Melihat. Disimpan di sini nih. Nah, disimpan di fotonya dulu. Disimpan di sini baru dilepas. Tahu benar. Nah, coba satu, Pak Agung mau lihat dulu. Satu dulu aja ya. Bisa enggak? Bisa. Melihat mana yang melihat? Cari yang melihat dulu. Nah, ini. Melihat cari ke sini ke gambar ini. Sini ke gambar ke atas. Nah, dah. Satu dulu ya. Ke gambarnya sini, lebah, melihat lebah. Nah, lepas. Oh, ini hidung, mana yang nunjuknya mata? Nih, yang panahnya nunjuk ke mata, ditempelin ke gambar baby melihat lebah. Dah, stop dulu. Sebentar. Mana yang panahnya nunjuk ke mata? Nih, ini disimpan di sini. Gambar ini simpan ke sini. Ini kalau udah nggak bisa ke bawah diangkat. Nah. Bisa?
tunggu dulu. Di sampai ke atas. Sampai ke sini. Nah, lepas. Nah. Sampai ke atas ke sini. Nah. Sampai ke sini, sampai ke gambar ini. Ulangi lagi. Nah. Udah itu udah. Udah begitu udah. Tunggu dulu. Gak dikunci. Ke bawah. Udah satu dulu, udah satu aja dulu, satu-satu. Nanti kalau banyak-banyak nggak tahu itu namanya apa. Jadi satu-satu dulu aja. Kita sambil belajar. Iya, kamu tadi udah semuanya, tapi nggak tahu nanti itu apa. Jadi kita mulai dari satu-satu ya. Aku belum semuanya. Mana yang nunjuk ke mata? Yang nunjuk ke mata mana? Itu nunjuknya ke hidung. Nih, tunjuknya ke mata. Ambil, simpan di gambar di sini gambar. Nah, lepas. Mana yang tunjuknya ke mata? Nah, itu simpan ke mana? Ke atas sini. Di situ. Nah, lepas. Kita satu-satu mengerjakannya. Karena kalau tidak satu-satu, di sini. Gambar kata benar, Pak. Nanti kita nggak tahu itu apa. Lagi, sekarang yang panahnya mengarah atau nunjuknya kemana ini? Lidah. Lidah atau mulut? Mulut. Nah, ini kita ambil merasakan baby yang sedang menjilat madu. Nah, di sini. Kamu benar. Coba. Betul. Mulut dulu ke sini. Aku bisa. Baru dua dulu ya. Udah. Oke. Sisa dua. Baru. Iya. Sisa dua. Ayo, mulutnya ke sedang makan lebah. Yang sedang makan itu mana? Yang sedang makan madu. Nah, di situ. Sudah? Semuanya dua? Oke, kita lanjut lagi sekarang. Yang ketiga. Nih. Yang sedang ini panahnya nunjuk ke mana ini? Telinga. Nah, telinga itu mendengarkan suara lebah. Ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu. Ini yang ini nih, yang ada gambarnya lebah satu besar. Kamu benar. Nah. Sudah biarin aja bareng sama Pak Agung biarin. Biar temannya tahu ini itu gambarnya apa. Karena komputernya enggak ada suaranya. Kata Pak Agung, kalau cuma pencet-pencet gampang, tapi kita belajar ini apa sih? Kenapa harus ini yang dipencet? Biar tahu. Ayo, tidak duluan nanti malah bingung. Sudah? Nah, sekarang ini panahnya? Mencil. Hidung ya? Nah, kita ke sini. Wah, babynya mencium bau madu. Nah, kamu benar. Babynya mencium bau madu ternyata. Satu lagi terakhir kulit. Wow. Meraba. Babynya lagi diapain ini? Disengat lebah ya? Wah, di sini dia. Meraba. Nah. Kamu benar. Hei, kamu hebat. Nih,
yang dibawa. Hidung, hidung kemana? Mencium lebah. Mencium bau madu mana? Mencium. Nah, tuh. Terus telinga. Mendengar. Sini. Ke sini gambar lebah. Nah. Gambarnya jangan ke atas, jangan di bawah, pas di tengah. Ya. Satu lagi mulut. Nah, sekarang lihat Pak Agung. Lihat cara bermainnya, nanti tekan tombol spasi. Nih, lihat keyboard yang panjang. Halo, tuh. Lihat Pak Agung dulu. Nanti nggak tahu. Iya. Yang panjang ini namanya spasi. Untuk lompat. Kalau ada batu, lompat. Kalau ada lebah, juga hati-hati. Jangan kena lebah. Nanti kamu punya nyawanya 5. Oke? Kalau kesandung batu, nyawanya berkurang. Kalau kena lebah, nyawanya juga berkurang. Ya? Jadi, ini Pak Agung duluan ya. Kamu lihat dulu. Nanti saya mulai duluan supaya kamu tahu. Nanti Pak Agung pencet mulai bermain. Kamu lihat dulu. Lihat dulu ke depan. Jangan dulu. Jangan dulu pencet. Lihat dulu. Nah, babynya dikejar lebah. Ada batu. Lompat. Pencet ke pasi. Lompat. Tuh, ada batu. Lompat. Lompat lagi. Lompat lagi sampai babynya ke rumah tuh. Dia lari mau pergi ke rumah karena dikejar lebah. Awas, ada lebah. Lompat lagi. Ya, lompat lagi. Kalau lebahnya di bawah lompat, kalau di atas enggak usah. Tuh. Nah, lebahnya ke depan kan? Sama pencet tombol panah bisa maju mundur ya. Sindra punya kegunaan. Sama tombol panah maju sama mundur ya. Oke, pilih mulai bermain. Ayo. Ayo main pakai keyboard. Mainnya. Kalau mau mengambil madu di pohon, permisi dulu dong dengan lebah-lebah pohon. Oh, tadi pencet apa? Pak Agung tadi sudah kasih tahu. Pencet mulai bermain. Iya, kesetiaan kami maju bilang. Setelah itu, baby mempersiapkan. Tadi kan Pak Agung sudah tunjukkan. Untuk mencetak hati. Hati, olah, ember-embernya bos. Ya, ada bagian spasi. Apa yang harus kulakukan? Ayo, bantu baby menemukan bentuk yang tepat dari berbagai potongan bentuk yang ada sehingga ember tidak bocor lagi. Pencet dulu. Nah, baru siap kak, pakai spasi siap-siap. Lompat, ada batu. Maju dulu ke tengahin. Itu babynya, pencet tanda panah. Ini, Mas, kalian tadi lihat Pak Agung sih, nggak bantuin temennya tuh.
tadi kamu udah bilang lihat dulu ke depan, paginya kasih tahu. Kamu nggak melihat ke depan. Jadi ini sepasi lompatnya. Tadi Pak Agung teriak-teriak, lihat dulu ke depan. Pak Agung mau kasih contoh. Aku pulang lagi. Kalau mundur, mundur itu pakai tombol panah. Nih, lihat nih Pak Agung. Ini bisa dipakai juga nih. Maju, mundur bisa dipakai, bisa dipencet. Maju sama mundurnya bisa. Dicoba nih, maju babynya, lihat Pak Agung, lihat dulu nih, bisa pencet panah ke kanan biar agak di tengah-tengah babynya. Jadi nggak cuma satu pencet spasi aja, bisa digeser ke kanan. Nah. Kita lanjutin minggu depan lagi ya. Jamnya sudah mau gantian sama kelas sebelah. Oke. Sekarang pegang mouse-nya. Pencet kotak misterinya. Pegang mouse-nya dulu. Kita pencet kotak misterinya. Ini yang merah, kotak misteri yang warnanya merah. Udah. Kita mencet. Nah, nanti minggu depan kita main sama ke rumah yang lain dulu. Oh ya, oke. Minggu depan sama Neno. Siapa yang belum bisa? Capek banget. Di bawah dia tangannya. Oke, udah aku tidur aja. Aku langsung cari Yeah.
cewek, udah cewek. Jo. Oh, tinggal ini tuh Pak Agung. Jere.